Selamat datang di channel para real man. Rusia tetaplah Rusia. Jika menggunakan dua unit Iskander lebih seru, ngapain harus satu? Kita simak dulu full videonya. Bertempat di suatu wilayah di Provinsi Kharkiv yang berjarak sekitar 115 km dari perbatasan Kharkiv-Belgorod, pasukan intelijen Rusia dikatakan berhasil mengintai posisi penting dari pasukan Ukraina. Di posisi ini, dikatakan bangunan-bangunan yang ada di pojok itu dijadikan sebagai markas utama di Provinsi Kharkiv bagi Brigade 302 Ukraina, di mana brigade ini merupakan pasukan rudal pertahanan udara Ukraina. Ditambahkan, ada puluhan pasukan Ukraina yang lalu lalang dan beraktivitas di lokasi itu setiap harinya. Selain itu, bangunan-bangunan di sekitarnya juga dikatakan dijadikan sebagai gudang amunisi untuk menyimpan stok logistik, khususnya untuk pasukan pertahanan udara yang beroperasi di Provinsi Kharkiv. Dan kemungkinan besar, rudal-rudal pertahanan udara Ukraina juga disimpan di lokasi itu. Dan karena targetnya strategis dan bernilai tinggi, yaitu sebuah markas pasukan pertahanan udara dan juga gudang stok amunisinya, maka pasukan Rusia memutuskan untuk menghantamnya menggunakan rudal balistik taktis yang kekar dan berotot, yaitu Iskander-M. Dan kemudian bisa Anda lihat, bang, dua unit rudal Iskander mendarat tepat di lokasi itu. Bisa Anda lihat dengan jelas, di ledakan pertama terjadi ledakan instan ketika Iskander menghantam. Mungkin itu adalah ledakan dari stok amunisi yang ada di lokasi itu. Kemudian di hantaman kedua, terlihat menghantam sebuah bangunan dengan presisi. Mungkin itu adalah hantaman terhadap markas komando pasukan pertahanan udara Ukraina untuk Provinsi Kharkiv. Dan hasil akhirnya, asap putih membumbung tinggi ke udara. Dan pastinya, lokasi itu rata dengan tanah. Apalagi dihantam menggunakan dua unit rudal Iskander. Kementerian Pertahanan Rusia juga merilis secara resmi serangan ini. Dan di beberapa media pro-Rusia, kami membaca bahwa serangan ini setidaknya menewaskan dan melukai sekitar 50 orang pasukan Ukraina yang biasanya bermarkas di lokasi itu. Itu tentu angka yang sangat signifikan. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Berikan komentar Anda.